Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, class. Um, first of all, I would like to say I'm really sorry because um in our previous meeting for the second meeting I couldn't join the class. Uh, and hopefully for this uh meeting I could replace uh, the materials with. Video explanation, and hopefully you can understand it very well. Oke, okay, jadi di pertemuan yang kedua, yang seharusnya saya bisa masuk ke kelas, tapi tidak bisa dikarenakan satu dan lain hal, um, itu berbicara mengenai how to acquire the. Uh, TOEFL listening comprehension test, gitu ya. Nah, jadi seperti di pertemuan awal, gitu ya, saya jelaskan bahwasannya um, listening for academic purpose itu saya samakan dengan yang tahun kemarin, bahwasanya pertemuan sebelum UTS itu mungkin akan lebih ke TOEFL listening comprehension uh, testnya. Nanti setelah UTS baru ke pembahasan critical listening-nya ya. Uh, jadi lebih ke apa uh, strategi yang digunakan untuk critical listening-nya. Kenapa ke TOEFL? Karena memang uh, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sahnya TOEFL juga ini uh, harus punya gambaran ya mahasiswa harus punya gambaran mengenai listening comprehension testnya um, karena di semester ini memang ada banyak dapat uh, di semester se kedepannya itu akan banyak uh, apa program-program yang memang uh, me membutuhkan kemampuan uh, toefl yang baik gitu ya nah salah satunya adalah listening comprehension oke okay, so um For the uh, materials, uh, for the second meeting, I have gained some materials that in line with the listening strategies for the TOEFL prediction text. Uh, and there are so many skills. Uh, and the first one is uh, focus on the last line. Jadi, ketika kita mendapatkan soal listening comprehension, itu di dalam TOEFL itu ada tiga jenis: ada short dialogues, ada longer conversation ada several talks. Nah untuk yang short dialogues itu kita bisa menggunakan skill yang ini yaitu focus on the last line, focus on the second speaker because of uh, uh, because apa uh, the questions ya yeah, because of the question. Jadi question itu biasanya menanyakan apa maksud dari pembicara kedua ya. Yeah? seperti halnya misalkan dalam skrip ini itu ada dua orang yaitu laki-laki uh, dan perempuan yang laki-lakinya berkata Billy really made a big mistakes this time kemudian si perempuannya menjawab yes yeah, he forgot to turn in his research paper kemudian pertanyaannya adalah what does the woman say about Billy nah pertanyaannya itu biasanya itu bertanya mengenai maksud dari pembicara yang kedua nah File untuk second meeting juga ini saya akan berikan ke kalian dan nah kalian nanti uh, bisa membukanya di laptop dan bisa mengklik uh, speaker di sini ya. Nah ini bisa diklik nanti akan terdengar suara dari pertanyaannya, gitu ya suara dari recording di sininya. Oke, okay. nah ketika ada, uh, balik lagi ke, uh, kepada skill yang pertama yaitu focus on the last line. Jadi ketika um, si perempuan berkata yes, he forgot to turn in his research paper. Maka kata kunci di sini adalah forgot kemudian turn in. ya yeah? Jadi lupa memberikan. Nah, um, apa jawaban yang harus kita ambil itu adalah jawaban yang uh, menyimpulkan jadi bukan apa yang didengar itu kita cari jawaban dengan kata yang kita dengar gitu bukan jadi uh, misalkan di dalam uh, uh, apa pembicaranya disebutkan kata forgot oh berarti kita harus cari misalkan uh, pilihannya yang ada kata forgotnya itu bukan seperti itu, ya. Tetapi kita harus memahami dulu maksud yang diutarakan, baru kita pilih jawabannya, gitu ya. Nah, biasanya jawabannya itu adalah eh, apa? Si, si kalimat, si kalimatnya itu justru kali kata-katanya itu tidak ada yang disebutkan dalam pembicaraan sebelumnya. Jadi biasanya seperti itu. Tapi enggak enggak semuanya seperti itu ya. Tapi biasanya itu eh, kita harus memilih jawaban yang memang kata-katanya itu justru tidak disebutkan di dalam pembicaraan short dialogues-nya gitu ya. Nah, di sini kata kunci forgotten in itu kan artinya lupa memberi memberikan. Itu sesuai dengan Uh, maksud dari kalimat yang d he didn't remember to submit his assignment gitu ya sedangkan kalau yang a nya it was the first time he made a mistake itu tidak uh, sesuai uh, dengan yang dimaksud gitu ya nah jadi kata mistake ini memang ada pada pembicara yang pertama si man-nya yang berkata gitu ya tentang kata mistake tapi itu justru bukan jawabannya yang B juga, meskipun ada kata "forgot" sama. Tetapi bukan itu jawabannya. He forgot to write his paper. Dia lupa menulis papernya karena yang dimaksud dalam pembicaraan yang kedua itu lupa menyerahkan, bukan lupa menulis paper, gitu ya. Jadi bukan jawaban yang B. Yang C juga bukan. He turned in the paper in the wrong place. Karena di dalam pembicaraan short dialogues itu tidak dibahas mengenai the wrong place ya. Yeah? Oke. Okay. So uh, that's uh, how we try to uh, choose the best answer from the multiple choices gitu ya. Yeah? Dalam listening con uh, comprehension yang short dialogues ini. Oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya di sini ada penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada uh, exercise ya. Nah, di dalam exercise yang ini ini tidak ada speaker di sini ya, tidak ada gambar speaker di sini karena ini masih menggunakan transkrip gitu ya. Jadi misalkan di sini Uh, si laki-laki berkata can you tell me if today's matinee is a comedy, romance or western gitu ya kemudian perempuan si berkata I have no idea, nah maksud dari I have no idea itu apa gitu ya apakah si has strong ideas about movies, apakah si previous comedy satu yang mana nah kalau misalkan kita perhatikan I have no idea berarti she does not know gitu ya, dia nggak tahu apapun gitu karena kalau misalkan kita pilih yang A si has strong ideas about movie itu justru kebalikannya. Kalau yang B si prefers comedy berarti dia tahu makanya dia pilih, dia lebih memilih comedy daripada western and romance. Ini berkebalikan karena di dalam ungkapannya I have no idea gitu ya. Nah, kalau yang C si doesn't like today's matinee. berarti dia juga tahu makanya dia tidak suka gitu ya. Dia paham Makanya, dia tidak suka. Tapi, dalam short dialognya itu dikemukakan sekali lagi: "Have no idea." Jadi, kalau misalkan ada orang berkata, "I have no idea," berarti dia nggak tahu apapun gitu ya. Dia nggak bisa memberikan uh, apa, informasi apapun gitu, apakah dia suka atau tidaknya, apakah dia memilih salah satunya. "I have no idea" because she doesn't know at all, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang D, nomor satu, yang nomor dua. Uh, was anyone at home at barb's house when you went there to deliver the package kemudian kata si laki-lakinya i rang the bell but no one answered i rang the bell but no one answered maksud dari i rang the bell but no one answered itu yang mana jawabannya ya mudah-mudahan jawabannya sama yaitu the house was probably empty gitu ya jadi jawabannya adalah mungkin rumahnya kosong ya karena ketika dia mencit bel itu tidak ada yang menjawab. Nah kalau yang pilihan yang a, Barb answered the bell berarti kebalikannya itu wrong answer. Kalau yang c, the bell wasn't in the house artinya nggak ada bel itu wrong answer. Kalau yang d, the house doesn't have a bell juga sama artinya tidak ada bel di sana itu wrong answer ya jadi pilihan yang tepatnya adalah yang B the house was probably empty nah yang ketiga you just got back from the interview for the for the internship how do you think it went I think it's highly unlikely that I got the job what does the men suggest nah di sini ada kata highly unlikely sangat tidak menyukai sangat tidak suka gitu highly unlikely nah highly unlikely itu uh, merupakan kombinasi di mana highly menyatakan sangat ya yeah, uh, uh, menyatakan sangat gitu kan kemudian unlikely menyatakan hal yang negatif berarti sangat negatif gitu kan nah ketika kita lihat di dalam pilihannya itu jawaban yang tepatnya adalah the interview was apparently quite unsuccessful itu yang C Kenapa? Karena ketika dia berkata, "It's highly unlikely that I got job," artinya itu nggak mungkin dia bisa dapat pekerjaannya, karena interviewnya itu kemungkinannya tidak sukses, dengan, tidak sukses gitu ya. Jadi berantakan gitu ya, ya. Jadi uh, makanya pilihan yang tepatnya itu adalah yang C. Kenapa tidak yang A? Kalau yang A itu, it's unlikely that he'll go itu di interview. Kalau ini dia belum interview, ya, jadi tidak mungkin yang a ya, uh, karena di dalam konteksnya ini adalah dia sudah melakukan interview, makanya dia berkata I think it's highly unlikely that I got the job. Nah, kalau yang b-nya he thinks he'll be recommended for a high level job itu uh, berseberangan ya, uh, apa? Kalau yang b ini maksudnya dia akan mendapatkan posisi yang tinggi, gitu ya. Nah, kenapa tidak yang D? He ya? had an excellent interview, itu juga berseberangan, ya. Um, jadi, ketika kita mendengarkan pembicara yang kedua, kita harus fokus terhadap beberapa kata, ya, uh, beberapa kata yang diucapkan oleh pembicara kedua. Kita harus lebih fokus ke sana dan diusahakan memilih jawabannya itu pilihlah jawaban yang memang uh, menyimpulkan ya menyimpulkan dari apa yang disebutkan bukan semata-mata apa yang kata apa yang disebutkan itu yang dipilih ada kata forgot ada kita cari yang kata forgotnya ada kata unlikely kita cari yang unlikelynya ada kata high kita cari yang highnya justru jawaban-jawaban yang seperti itu itu adalah jawaban yang salah, oke okay. ya. Yeah. Nah, kemudian di sini itu ada uh, latihannya, itu dari nomor satu sampai nomor 10. Silakan dilatih ini uh, untuk skill yang selanjutnya. Nanti kita akan jelaskan di kelas offline. Thank you very much for your attention today. Um, See you on the next meeting. Hopefully I can join the class, um, offline ataupun online. Mudah-mudahan bisa langsung gitu ya, nggak uh, menggunakan video penjelasan seperti ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.